Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Kota Malang. Saya lagi ada di Terminal Arjosari lagi. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya mau ke arah Surabaya. Tapi nggak tahu nih mau naik apa. Biasa kita bakal naik random bis lagi. BTW ini karena tanggal 17 Agustus, hari Rabu ya, tanggal merah. Aku nggak paham sih kenapa orang-orang tuh pada sepi banget hari ini. Apa karena hari Rabu ini kecepet ya? Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap ke arah Surabaya. Ini ada 27 Trans Generali Presiden Class Seat 20 ya kalau nggak salah. Tapi kita nggak naik ini. Saya mau ke shelter sebelah sana yang ada bisnis tuh parkir. Nah sekarang saya lagi ada di shelter pemberangkatan Restu dan Laju Patas. Kalau yang kiri ini Restu, aseter biasa tujuan Surabaya via Japanan, Pandaan. Sebelah kanannya ada Laju Patas Jember, wah mesin depan nih, mantap ini. Sebelah kanannya lagi Laksananda yang bodi rombakan JB topi gini ya, kayaknya JB 2 plus gitu deh, Hino RG kalau salah. Jam 2 tepat, tadi Laksananda-nya udah jalan ya. Sekarang yang parkir ada, dan ada sih yang ini. Kemungkinan saya naik Dana Dasi yang ini ya. Dia Dana Dasi yang pendek nih, pakai Hino RK174. Yuk kita langsung amankan hot seatnya. Kemudian untuk jarak kaki di Dana Dasi yang ini untuk kelas patas cukup ya, cukup longgar, enggak yang sempit-sempit banget tuh, enggak, masih ada space buat selonjor gini. Surabaya, Mbak. Surabaya. Surabaya. Ini 5.000 aja. Bayai. Utang oleh Mbak, pokoknya diumpe. Ngeo. Serta nanti di jalan ke Kucuk. Eman banget. Padahal baru kesempatan kali ini naik Dana Dasi yang RK Kompor. Penumpangnya nggak cukup, pindah ke Laksana. Laksana Anda yang parkir di depan tadi nih. Ya udah, nggak apa-apa. Penumpangnya jadi banyak karena dihimpun gini.
Masih di kerana ya apa lah, karena pokoknya ya sopa jadul kan. Tapi bakal ini juga. Hah? 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 Ternyata Hino Air kak, tadi awalnya saya kira tuh Hino Air G. Wes, bojo nih yang malah. Jabanan. Iya, Pak. Surabaya Bengurase. Alhamdulillah sekitar pukul 15 lebih 40 menit sudah tiba di terminal Surabaya Bengurase Surabaya. Tadi akhirnya naik Laksananda parkirnya di sebelah sana tuh ketutupan nakas NR. Sayang banget gak jadi naik dana dasi yang RR Lombor, tapi gak apa-apa, intinya sampai Surabaya dengan selamat ya. Mungkin next time bakal remedi sih kalau bisa.
Oke, sekian dulu ya trip naik Laksananda. Terima kasih untuk kru dan yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.